Duduk perkara konflik YouTuber Lauren Hutagalung dengan Ojol di Tebet, dipicu lawan arah. Polisi mengungkap kronologi keributan di depan warung makan ayam bakar Wong Solo, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, malam. Kapolsek Tebet Kompol Citia Intania mengatakan, keributan itu terjadi antara YouTuber Laurendra Hutagalung dengan masa ojek online, Ojol. Peristiwa itu bermula saat Laurendra dan timnya membuat konten video edukasi dalam berkendara di jalan raya. Penyebab keramaian tersebut karena adanya edukasi ke pengendara motor tentang lawan arah dari YouTuber Laurendra Hutagalung, kata Citia saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Citia mengungkapkan, sejumlah pengendara termasuk Ojol tidak terima dengan konten edukasi tersebut hingga terjadi cekcok mulut. Lalu terjadilah adu argumen di depan rumah makan Wong Solo, ungkap dia. Polisi kemudian melakukan mediasi antara YouTuber Laurendra Hutagalung dan masa Ojol. Dalam mediasi tersebut, Laurendra membuat surat pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kedepannya untuk pembuatan konten agar meminta izin kepada RT dan RW, ucap Citia. Selain itu, Laurendra juga diminta menghapus konten video yang telah direkam. Kedua belah pihak pun sepakat berdamai. Situasi kondusif, aman, ujar Kapolsek.